بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له للفلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين اتقوا الله حقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربك الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوى الذي تسألون به والأرحام إن الله كان رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم ويكفر

anak. Saudara-saudari kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan fuji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Dengan nikmat dan kurnia Allah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali. Selawat beriring salam, marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia s.a.w. Untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan selama kita hidup di dunia ini, kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani ya wa akhwati kaum muslimin rahimakumullah. semoga si hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki bab yang baru yaitu adab-adab yang berkaitan dengan memakai sepatu. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini Maha Al-Adab Al-Islamiyah kata beliau Jika seorang hendak berjalan, maka ia membutuhkan sesuatu sebagai alas kakinya, seperti sepatu dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi kedua kakinya, dan untuk tujuan lain. Syekh menjelaskan di sini, dan ini sudah sama-sama diketahui oleh kita semua. Bahwa hampir-hampir kita katakan, setiap orang ketika ingin keluar dari rumahnya, ketika ingin berjalan di luar rumahnya, yang pasti mereka, kalau tidak menggunakan sepatu, pasti mereka menggunakan sandal, dan ini tentunya ada adab akhlak yang harus dijaga oleh setiap kaum muslimin, setiap umat ini. Inilah sempurnanya Islam. Dalam hal seperti ini pun sudah diatur, sudah dijelaskan sedetailnya, serinci-rincinya apa yang seharusnya yang akan dilakukan oleh seorang muslim, adab yang harus dijaga oleh seorang mukmin dalam dia mengenakan atau menggunakan sendal atau sepatunya. Maka tentunya kalau hal yang lebih besar, yang lebih penting dari ini terlebih-lebih lagi dijelaskan secara detail. Maka sangat mengherankan kalau hari ini di mana kaum muslimin sebagian umat Islam atau bahkan sangat banyak merasa masih membutuhkan suatu amal dan suatu ibadah yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah selain apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dijelaskan dalam Islam. Lihat urusan sendal, urusan sepatu saja sudah diatur, apalagi ibadah, apalagi menyembah Allah, apalagi amal saleh. Hal yang tidak mungkin hal yang mustahil tidak disampaikan, tidak dijelaskan kepada kita. Syekh di sini akan kata beliau ada beberapa adab Islam yang berkaitan dengan memakai sepatu atau sendal yang akan beliau jelaskan. Yang pertama beliau menurunkan di sini yaitu niat yang benar, niat yang lurus ketika seorang mukmin ketika seorang muslim mengenakan sepatunya memakai sepatunya memakai sandalnya hendaknya dia berniat untuk melindungi kaki dan menjaga kebersihan serta memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya memperlihatkan karunia Allah berikan kepadanya inilah yang harus disadari yang harus diniatkan oleh seorang mukmin orang oleh seorang muslim dalam dia menggunakan sendal atau sepatu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana dia menggunakan sepatu itu untuk menjaga kaki dari hal-hal yang akan membahayakan. Hal-hal yang akan Membuat kakinya terluka seperti terkena duri, terkena kaca, terkena sempiran batu, dan sebagainya. Maka ketika kita menggunakan sendal atau sepatu, kita mengharapkan, kita menginginkan agar telapak kaki kita itu terlindungi dari segala yang menyakitinya. Kemudian juga, kita menggunakan sendal, menggunakan sepatu untuk menjaga kesucian kebersihan dari kaki. Inilah Islam: bagaimana umat, bagaimana pemeluknya diperintahkan agar selalu sebisa mungkin untuk menjaga akan kebersihan, bahkan termasuk dari... telapak kakinya telapak kakinya agar bersih sehingga orang yang menggunakan sendal menggunakan sepatu akan terlindung akan terjaga kebersihannya dari terkena najis sekalipun mungkin dia kakinya kalau dia pakai sendal pakai sepatu menginjak yang najis maka tidak langsung terkena ke Kakinya ke badannya di anggota tubuhnya, dan sekali lagi, inilah yang diperintahkan oleh Islam kepada kaum Muslimin: bagaimana sebisa mungkin dari seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, untuk menjaga kebersihannya. Dan inilah tujuannya: kenapa seorang mukmin harus atau diperintahkan untuk... Memakai sendal atau memakai sepatu, begitu juga di antara niat yang harus dimiliki seorang mukmin yang mengenakan sendal atau sepatu adalah agar atau untuk memperlihatkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Ini mungkin sangat dilalaikan oleh kita oleh umat ini. Tidak menyangka, tidak bahkan mungkin tidak terpikir bagi kita bahwa sendal atau sepatu yang kita kenakan, yang kita pakai merupakan pemberian nikmat karunia Allah. Yang harus kita syukur, yang harus kita tampakkan. Dan ini yang ada, yang harus kita ya, sadari, kita niatkan dalam kita menggunakan sepatu. Dan tidak boleh kita menggunakan sepatu itu untuk menampakkan kesombongan karena sepatunya mahal. Berlebihan. Ya. Banyak orang Masya Allah harga sepatunya mungkin ya bisa biaya hidup satu keluarga orang miskin dalam sebulan bahkan setahun Padahal inti dari kita memakai sendal atau sepatu Pertama untuk menjaga melindungi kaki Yang kedua agar menjaga melindungi kaki dari hal yang najis Atau menjaga kebersihan kesucian dari kaki kita dari terkena najis Kemudian bahwa sepatu sendal yang kita pakai merupakan nikmat dan karunia pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Namun sekali lagi, ikhwan, mungkin masih banyak dari kaum muslimin, mungkin masih banyak dari kita yang tidak pernah menyadari, yang tidak pernah mengingat bahwa sundal, bahwa sepatu yang kita pakai itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tidak terpikir untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Ini adab yang pertama yang harus dijaga oleh seorang muslim, orang oleh seorang mukmin dalam memakai sepatu atau yang sejenisnya. Kemudian yang kedua dan ini sebenarnya sudah kita singgung yaitu memperlihatkan nikmat Allah. Hendaknya seorang menampakkan nikmat Allah yang diberikan yakni bahwasanya dia telah memudahkannya untuk memakai sepatu. Wan, ketika kita punya sendal, bukan punya sepatu, apalagi itu sendalnya, sepatunya yang bagus, ya, yang baik, ini merupakan nikmat yang Allah mudahkan kita untuk memperolehnya. Karena perlu kita sadari, perlu kita ketahui. Masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin, masih banyak hamba-hamba Allah ini yang sulit untuk mendapatkan sepatu untuk mengenakan sendal. Masih banyak orang yang tidak pakai sepatu, masih banyak orang yang tidak pakai sendal, khususnya sepatu, dan bahkan mungkin masih ada dari saudara-saudara kita yang selama hidupnya tidak pakai sepatu ya maklum di kampungnya bahkan dia pun tidak pernah sekolah dan tidak ada yang menuntut tidak ada yang mendorong dia harus mengenakan sepatu kalau orang yang masuk sekolah masih memungkinkan untuk dia memakai sepatu adapun orang yang tidak pernah sekolah dan masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin di pelosok-pelosok atau di tempat-tempat yang sangat mereka merasakan kesulitan hidup ini sehingga untuk makan pun mereka sudah bersyukur itu pun ya, makan ada mereka sudah bersyukur apalagi harus mengenak memakai atau mendapatkan sendal atau sepatu itu sangat sulit bagi mereka maka ikhwano khwati ketika seorang uh, memiliki sepatu memiliki sendal dia harus mensyukuri dia harus memperlihatkan bahwa apa yang ia pakai, apa yang ia gunakan itu merupakan nikmat dan karunia Allah yang Allah mudahkan, yang Allah anugerahkan kepada dia untuk dia bisa memakainya. Adab yang ketiga, jika seorang sanggup dianjurkan memiliki banyak sepatu, selama tentunya ini tidak berlebihan. Ada orang Masya Allah sepatunya mahal dan banyak. Mungkin sejak dia beli sampai dia meninggal hanya di awal dia beli saja pakai sepatu itu dia koleksi padahal yang mahal sepatu atau sendal itu untuk dipakai maka sekalipun kita dianjurkan untuk memperbanyak atau banyak memiliki sepatu atau sendal bukan berarti Berlebih, dibolehkan berlebih-lebihan, sehingga nikmat karunia yang Allah berikan itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Dan ini sudah berlebihan, atau bahkan ada orang yang, ketika dia punya sepatu kesayangan, sandal kesayangan, hanya dibeli, dipakai, hanya sangat sedikit, kemudian tidak dipakai lagi karena alasan usaha oh yang ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi kita dianjurkan dalam Islam bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang dilapangkan oleh Allah rezekinya untuk memiliki sepatu atau sendal beberapa pasang. Asyik menjelaskan di sini, jika memungkinkan kita dianjurkan memiliki banyak sepatu selama tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Istaghfiru minan ni'ali fa inar rajula la yazalu rakiban ma, da ma dama muntailan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah sepatu kalian sebab seorang disebut berkendaraan selama ia memakai sepatu. Artinya ketika seorang memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan ke lapangan rezeki, dianjurkan atau disunnahkan untuk memperbanyak sendal atau sepatu selama sekali lagi tidak berlebih-lebihan. Memang dia beli sepatu atau sendal itu untuk dipakai secara bergantian. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang punya banyak sepatu, banyak sendal, berarti dia punya banyak kendaraan dan ini suatu bukti dia akan untuk menampakkan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan kita diperintahkan dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita agar kita tampakkan tapi bukan untuk tujuan membanggakan diri tapi hanya untuk memperlihatkan nikmat dan kurnia yang Allah berikan sekali lagi selama tidak berlebih-lebihan tadi sudah kita jelaskan di mana banyak orang yang punya sendal punya sepatu tapi setelah dia memiliki setelah dia beli tapi bukan untuk dipakai hanya untuk dikoleksi saja dan ini sudah Uh, tidak dibenarkan lagi, sudah dianggap hal-hal yang berlebihan secukupnya. Misalkan, kalau mau dia dalam seminggu itu satu kali dia pakai, yang satu jenis artinya setiap hari dia ganti, masih memungkinkan. Artinya, bahwa nikmat, bahwa karunia yang Allah berikan kepadanya memang digunakan, memang dipakai. Memang, untuk diperlihatkan kalau Allah memberikan dia karunia, kalau Allah memberikan dia nikmat. Kata Syekh di sini, maksudnya seorang yang memakai sepatu seperti orang yang sedang berkendaraan karena lebih meringankan kesulitan memperkecil rasa letih. Kalau orang punya sepatu, ya lagi empuk, ya sangat jauh berbeda ketika dia tidak punya sepatu atau sendal atau punya sepatu atau sendal yang uh, kualitasnya rendah. Kalau sendal sepatu yang bagus itu akan membuat lebih nyaman kita ketika berjalan. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memakai sepatu tentunya yang bagus atau sendal yang bagus sesuai tentunya kita dengan kemampuan masing-masing maka diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang itu memiliki atau sedang menaiki kendaraan. Tentunya kendaraan di dalam Islam dan itu ma'ruf juga kita lihat kita gunakan adalah untuk memudahkan kita untuk memudahkan dan mengurangi letihnya di kaki. Ikhwan, kalau kita pakai sepatu atau sendal yang kualitasnya rendah atau bahkan nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, sebentar saja itu mungkin sudah sakit. Setidaknya telapak kaki kita itu akan sangat-sangat kita rasakan sakit. Terlebih lagi kalau kita berjalan di siang hari yang matahari sedang terik, sedang panas. Sehingga apa yang kita injak, apalagi yang kita injak, kita injak itu jalan di aspal. Masya Allah, begitu panas kalau kita tidak pakai sendal, kalau tidak pakai sepatu, sehingga sendal atau sepatu yang meringankan kita untuk melangkahkan kaki dan melindungi kita dari panas. Dari teriknya, mungkin sebagian orang tidak pernah merasakan ini. Ikhwan. tidak pernah merasakan. Telapak kakinya langsung ke tanah atau ke aspal ketika jalan, sehingga dia tidak merasa. Mereka tidak merasa bahwa pakai sendal, pakai sepatu itu suatu nikmat, karena tidak pernah merasakan bagaimana panasnya, bagaimana sakitnya telapak kaki ketika menginjak, yang tidak pakai sendal, pakai sepatu, ketika menginjak, misalkan bebatuan. Masya Allah. Dan inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Inilah yang dirasakan yang dialami oleh kaum muslimin yang sulit atau yang fakir dan miskin. Sehingga kalau ini kita bayangkan, kalau ini kita pikirkan ketika kita punya pakai punya sepatu, ketika kita punya sendal, maka akan kita rasakan betapa besarnya nikmat karena yang Allah berikan kepada kita berupa sendal atau sepatu. Sekali lagi masih banyak mungkin saudara kita dari kaum muslimin yang tidak pernah menyadari, tidak terpikir selama ini bagi dia bahwa memakai sendal, memakai sepatu itu sangat besar nikmatnya, sangat besar manfaat yang dirasakan karena mereka tidak pernah merasakan mengalami. Cobalah sekali untuk merasakan saja ya agar kita tahu bahwa sendal atau sepatu itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan. buat sekali panas matahari depan rumah atau di jalanan kita buka sepatu kita, sendal kita. Bagaimana rasanya panas menginjak batu, menginjak aspal, menginjak bahkan benda-benda yang keras akan terasa di telapak kaki kita. Maka ketika itu akan kita rasakan, ketika itu akan kita menyadari betapa besar manfaat dari nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa sepatu atau sendal. Kemudian kata Syekh, dan menjaga kaki dari benturan benda keras, menjaga kaki kita dari tertusuk duri, menjaga kaki kita dari kotoran, menjaga kaki kita dari panas dan lain sebagainya yang akan kita alami ketika kita berjalan. Dengan menggunakan sendal, menggunakan sepatu, maka Rasulullah SAW mengibaratkan orang tersebut sedang berada di atas kendaraan bila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak mengenakan sendal dan sepatu. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, yaitu merawat sepatu atau sendal. Maksudnya merawat sepatu dan sendal adalah membersihkan dan menyemirnya agar terawat dengan baik serta menjahitnya kembali jika ada sisi yang robek. Ini Syekh menjelaskan di sini diantara bentuk perawatan sepatu yaitu dengan membersihkannya. Ini ada orang pakai sepatu ya, ya karena mungkin dia tidak menyadari itu suatu nikmat dan dia gampang, mudah bagi dia untuk menyanyiakan nikmat ini. Dia pakai sepatu misalkan diinjak pinggir belakangnya. Enggak sempurna dimasukkan, ini termasuk tidak menjaga, tidak merawat sepatu. Banyak orang seperti itu. Mestinya dimasukkan sempurna sendalnya atau sepatunya ke dalam kakinya dimasukkan secara sempurna. Ini enggak diinjak sebagian sisi dari belakangnya, sehingga ini akan membuat sendal atau sepatunya itu kan mudah rusak. Begitu juga dia nggak mau peduli untuk membersihkan sepatunya, membersihkan sendalnya. Apalagi mungkin ah murah saja kok. Nanti kalau rusak, kalau cepat rusak udah ganti, dibuang. Kawan sekali lagi masih banyak dari hamba-hamba Allah, dari fukara dan masyakin yang mungkin mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sendal untuk mendapatkan sepatu artinya bahwa sendal sepatu itu suatu karunia, suatu nikmat yang juga diperintahkan bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang mudah untuk merusak milik kita berupa sepatu atau sandal itu harus kita jauhi. Harus kita jaga betul pemberian Allah ini. Jangan disepelekan, jangan dianggap remeh. Ah, sendal aja kok, sepatu aja kok masa harus sampai seperti itu. Memang apalagi di zaman sekarang ini Masya Allah. Kayaknya baru dirasakan nikmat kalau dapat rezeki nomplok dapat jabatan naik jab pangkat ah, ini baru nikmat baru rezeki kalau apa yang mereka miliki berupa pakaian berupa sendal berupa sepatu berupa makanan dianggap hal yang biasa sehingga tidak pernah terpikir terucap dari mulut mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah tersebut. Kemudian kata Syekh di sini semua itu dilakukan selama tidak berlebihan berlebi serta tidak menimbulkan perasaan sombong dan angkuh. Orang yang punya sepatu, punya sandal kemudian diperawat, dibersihkan. Kalau misalkan sepatunya sepatu kulit ya dirapikan, dibersihkan, disemir agar memang terjaga akan keindahan, akan agar nampak kerapian dan kita diperintahkan agar kita menjaga kebersihan dan kerapian. Maka kita yang memiliki sendal, yang memiliki sepatu haruslah betul-betul dirawat, betul-betul dibersihkan, diperhatikan. Segala apa yang dapat untuk memperawet atau membuat sepatu atau sendal kita itu awet. Sekali lagi, jangan disepelekan, jangan diremehkan, karena ini nikmat yang mungkin dianggap kecil, nikmat karunia yang Allah dianggap sepele. Sekali lagi, kalau mau tahu besarnya nikmat dari... Pemberian Allah berupa sendal atau sepatu ini sesekali ketika matahari terik, ketika matahari panas, atau ketika berjalan di daerah yang uh, jalannya rusak, coba tanggalkan sepatumu, coba tanggalkan sendalmu, barulah kau rasakan, barulah kamu merasakan akan nikmat dan manfaat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan dari kita punya sepatu atau sendal tersebut. Kemudian kata Syekh, perlu diketahui pula bahwa sepatu yang sudah sangat robek sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menutupi telapak kakinya tidak boleh diusap ketika hendak salat. Ini tambahan dari bagi beliau. Kalau sepatu atau sendal itu atau sepatu ya, sepatu itu kalau sudah bolong artinya sudah ada yang bocor dari telapak kaki atau dari depan dari sepatu itu tidak lagi utuh menutupi semua kaki selayaknya sepatu ya yang biasa maka tidak diperbolehkan ketika kita berwudu menggunakan sepatu untuk mengusapnya tapi harus ditanggalkan harus dilepaskan sepatu dan dicuci kaki kita tidak cukup lagi dengan mengusap bagian atas dari sepatu kemudian yang ke adab yang kelima dalam uh, memakai sepatu atau sendal yaitu memeriksa kebersihan sepatu ada orang ikhwan kalau pulang kerja atau selesai menggunakan sendalnya menggunakan sepatunya main taro aja tidak pernah diperhatikan akan kebersihannya. Sehingga kalau dia memakai atau kalau kita perhatikan sepatunya itu sangat bau, sangat mengganggu. Bahkan kalau misalkan dia menanggalkan sepatunya, dia pakai kos kaki. Akan terasa sangat bau, menyengat. Karena tidak pernah diperhatikan akan kebersihan dari dalam sepatu itu. Ini dalam Islam, segala hal yang uh, dapat mengganggu diri kita atau orang lain, kita harus dihindari, harus dijauhkan. Ini ada orang nggak peduli. Yang penting pakai sepatu, pakai kaos kaki, tapi begitu ter ditanggalkan sekaki dari sepatunya, sangat bau. Atau ketika dia pulang ke rumah, Masya Allah, begitu buka sepatunya ia akan merasa atau terasa sangat bau kakinya ini akibat dari tidak pernah memeriksa tidak pernah memperhatikan akan kebersihan dari sepatu mungkin di luarnya dia, dia perhatikan ketika mau pergi kalau enggak atau enggak kelihatan bagus misal tapi dari dalamnya enggak pernah diperhatikan akan kebersihannya kemudian Syekh menjelaskan di sini hendaknya seorang memeriksa kebersihan sendal atau Sepatu dari berbagai najis yang mungkin menempel di bagian telapak, ya, atau dari ujungnya, artinya khususnya yang berkaitan dengan uh, kebersihan sepatu atau sandal kita dari hal-hal yang najis. Terkadang, seorang terpaksa sholat dengan memakai sepatu setelah ia mengusapnya, dan yakin akan kebersihannya untuk keabsahan sholat yang akan dilaksanakan. Memang ikhwan, kalau di masa kita atau di tempat kita hari ini, mungkin sudah sangat-sangat jarang kita temukan. Bahkan mungkin sepanjang atau semasa hidup kita belum pernah kita sholat pakai sendal atau sepatu. Ya karena memang kalau kita sholat, kalau kita yang kita lakukan hari ini sholat di masjid atau di musola yang mana masjid dan musola kita sekarang sudah pakai ya setidaknya sudah pakai keramik bersih di apalagi ada ambalnya ada sejadahnya bagaimana mungkin kita sholat pakai sendal atau sepatu namun ikhwan ini jangan kita sepelekan berkaitan dengan memeriksa atau memperhatikan kebersihan dari sepatu atau sendal kita dari hal yang najis. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim sekalipun tidak mengena ke kakinya langsung, tapi tetap kita diperintahkan, tetap kita disyariatkan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan badan kita, yang ada pada kita itu terjaga akan kesucian dan kebersihannya dari yang najis. Tuhan, kalau hari ini memang sangat-sangat memprihatinkan kaum Muslimin, khususnya berkaitan dengan kebersihan dari yang najis, jangankan sepatu, jangankan memperhatikan sendalnya, sepatunya dari yang najis, bahkan pakaian yang dia kenakan pun dia ter tidak peduli akan memperhatikan kebersihannya dari yang najis bahkan dengan sengaja mereka atau pakaian mereka itu terkena najis misalkan ketika buang air kecil tidak setinja ini masih sangat banyak kuat sehingga terkadang kaum muslimin ketika kita ajak teman-teman kita misalkan kita ajak sholat di bawah waktu sholat sholat alasannya apa Oh, pakaian saya tidak bersih. Memang betul nggak bersih. Karena memang mereka tinggal nggak peduli. Lagi anak muda, khususnya di daerah-daerah daerah kampung ya. Mereka ketika di luar rumah buang air kecil, kencing itu sembarangan tempat mau di mana. Namanya di kampung ya. Dan nggak peduli untuk istinja, untuk membersihkan Najis dari Kemaluannya ketika dia buang air kecil Sehingga Najis itu akan menempel Ke pakaiannya, ke Kalau hal yang langsung Terkena badannya pun Sudah tidak peduli dia akan Kebersihan dari Najis Bagaimana dengan sendal Bagaimana dengan sepatunya Memang sangat mengherankan Kita pada hari ini, kaum muslimin Iya, pakaian mereka yang menempel di tubuh mereka mereka tidak peduli akan kebersihannya. Begitu juga kita lihat kita perhatikan nih, kawan. di rumah-rumah kaum muslimin hari ini untuk menjaga kebersihan dari yang najis, misalkan anaknya kencing yang masih kecil, udah begitu dilap saja, gak dibersihkan sampai betul-betul hilang benda atau najisnya dari lantai dari rumahnya, misalkan dengan dipel pakai air diburs, di, dicuci dibersihkan, nggak ada, udah dilapkan mungkin pakai e, celana yang dipakai anaknya, udah sehingga memang gimana perhatian kaum muslimin untuk hal menjaga kebersihan, khususnya kebersihan dari yang najis ini sudah Sangat, sangat langka, sangat kecil. Ada sebagian saudara-saudara kita, kaum Muslimin, ya. maka kata Syekh di sini terkadang seorang mungkin di berbagai tempat, atau di, di beberapa tempat yang memaksa mereka harus mengenakan sendal atau sepatu. Maka dalam hal ini, tentunya wajib mesti memperhatikan kebersihan sendal atau sepatu mereka dari benda atau barang bar atau uh, hal yang. Najis. Adab yang keenam, memakai sepatu dengan posisi duduk ini disunahkan atau dianjurkan ketika seorang menggunakan sepatu itu dengan posisinya duduk jangan sambil berdiri. Kalau sendal ya mudah, nggak mesti. Lagi kita misalkan contoh kita ke masjid atau ke musola, kalau pakai sendal nggak harus ya, duduk karena akan mudah bagi kita mengenakan sendal. walaupun kita tidak sambil berdiri. Syekh menjelaskan di sini hendaknya seorang memakai sepatu atau alas kaki dalam posisi duduk dan jangan memakainya sambil berdiri. Sebab kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah melarang memakai sepatu sambil berdiri. Memang ada beberapa riwayat yang disebutkan ya bahwa ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. namun kalau kita perhatikan larangan di sini bukanlah larangan yang haram tapi untuk kemudahan ya karena memang dalam Islam kita di diperintahkan untuk melaku, uh, melakukan segala yang mudah Islam itu agama yang mudah sehingga apa yang lebih mudah bagi kita ini yang diinginkan ini yang disuruh kita untuk melakukannya Islam sekali lagi agama yang mudah tidak ada kesulitan dalam Islam. Tidak ada yang sulit syariat yang Allah bebankan kepada hambanya. Kepada kaum muslimin. Bilang aja mana yang sulit? Salat. Tidak ada sulitnya di salat. Itu karena lemahnya. Saya ulang. Ketika ada perkara yang berat atau yang sulit bagi seorang mukmin dari syariat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan dalam agama kita ini menunjukkan akan lemahnya iman atau keagamaan orang tersebut. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita bahwa agama itu mudah. Maka lihat Rasulullah SAW kata saya di sini pernah melarang ketika mengenakan sepatu itu sambil berdiri. Kemudian kata beliau, Al Munawi rahimahullah berkata, perintah, perintah tersebut merupakan anjuran karena memakai alas kaki sambil duduk itu lebih mudah dan lebih mantap. Kenapa kita disuruh ya untuk mengenakan atau memakai sepatu sambil duduk? Karena itu lebih mudah. Maka saya, saya katakan, kalau kita memakai sendal bukan sepatu ya itu tidak akan merasa kita kesulitan walaupun kita memakainya sambil berdiri artinya tidak ada perbedaan sulit bagi kita ketika menggunakannya ber antara berdiri dan duduk tapi itu kalau pakai sendal kalau pakai sepatu jelas sangat berbeda ya antara kita sambil berdiri dibandingkan dengan memakai sepatu sambil duduk maka kita atau Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyuruh kita memakai sepatu itu sambil duduk, karena itu yang lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian, atibi dan lain-lain mengkhususkan larangan memakai sambil berdiri untuk model sendal yang sulit jika memakai dalam keadaan demikian, seperti. Tamusah musah, ini jenis-jenis ya. Saya kira kita tidak perlu kita uh, sampaikan apa yang dicontohkan oleh beliau. Misalkan ada sendal juga, ya, bukan sepatu, memang sendal kalau zaman sekarang ini yang kita gunakan itu yang pakai. Misalkan ada talinya dari belakang, atau kita harus memakaikan talinya, memang walaupun dia bentuknya sendal dalam keadaan seperti ini, tentunya akan menyulitkan kita kalau kita lakukan sambil berdiri maka dianjurkan disuruh agar kita menggunakan sendal atau sepatu yang seperti ini yang kalau kita melakukan memakainya sambil berdiri akan menyulitkan kita bisa kita terjatuh terjungkil atau akan membuat pinggang kita terasa berat atau sakit ketika kita harus lama menunduk untuk memakai sepatu maka dalam keadaan seperti ini kita dianjurkan diperintahkan agar memakai sendal atau sepatu itu sambil duduk. Kemudian kata Syekh, salah satu sebab larangan memakai sepatu sambil berdiri karena posisi seperti ini dapat menyingkap atau akan memperlihatkan bentuk aurat seseorang. Dan terlebih lagi jika sedang memakai pakaian tipis. Demikian pula apabila memakai sepatu dengan menundukkan badan, maka bisa mengakibatkan putus utusnya otot punggung atau terkilirnya sebagai sendi sen tulang punggung kita. Itu tadi yang saya jelaskan, kalau dia memakai sepatu atau sendal tadi yang agak sulit ya, kalau sandal jepit ya nggak perlu atau sendal yang hanya kita masukkan kaki ya yang eh, tidak menyulitkan kita walaupun memakainya sambil berdiri maka tidak perlu kita harus duduk atau jongkok mem memakai sepatu. Adapun kalau sepatunya atau sandalnya itu akan merasa sulit kita ketika memakainya sambil berdiri maka ini yang diperintahkan ini yang dianjurkan kita memakainya sambil duduk atau jongkok. El Imam Ibnu Athir rahimahullah mengatakan dilarang memakai sepatu sambil berdiri karena memakai sepatu sambil duduk itu lebih mudah dan gampang. Sedangkan kita diperintahkan untuk melakukan yassir la Lakukan yang mudah, jangan lakukan yang sulit. Kalau bisa mudah, kalau ada cara yang mudah, maka lakukanlah yang mudah. dan jahati, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan 6 ya, 6 poin, 6 adab yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dan tentunya kita amalkan, kita praktekkan. apa yang sudah kita tahu ilmunya, apa yang sudah kita pelajari ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, ini aja yang kita sampaikan pada hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan adab-adab uh, berikutnya pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Syuhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته <applause>